Welcome, welcome guys. Hari ini aku nak share tentang X-Trade untuk yang Android version punya, iaitu tarif mereka sudah delay kepada Oktober. Dan PC version pula untuk Disember ya. Susah betul kan sekarang ni. Tapi tak apa, Oktober pun tak lama lagi kan. Sekarang pun bulan September, so tinggal beberapa minggu saja lagi untuk Android version ni. Yang hackpunya korang boleh tengok dalam video yang sebelum ni aku post tips dia. Okay, so korang untuk yang scroll TikTok tu tiap hari tu, kalau korang jumpa yang 700 MB, berapa MB tu, korang jangan percaya sangat ke. Tapi tu memang logo dia kat X-Street, tapi game dalamnya dia bukan kat X-Street guys. Korang jangan percaya, jangan bazirkan kota. So game ni memerlukan 3GB ke atas, memang 3GB ke atas. Korang sendiri tengok kan, tengok dia punya grafik pun dah sendiri dah tahu dah. Okay, korang jangan tipu OBB apa semua tu. Yang penting korang tunggu bulan 10 ni nanti. So game ni takkan nak sampai 700 MB je kan. Mana ada. Dah siap drift bagai. Sound dia macam ada realistic sound. Grafik pun dah macam apa dah. Tak boleh kalahkan ala-ala Forza lah. Satu lagi requirement pun mereka tak bagi juga. So harap-harap device yang korang guna tu power lah eh. Kita enjoy GTR ni, GTR Smoky Nagata. Banyak orang main Smoky ni. Aku rasa aku tu yang main Smoky. Tak adalah, korang pun boleh buat juga. Untuk tutorial download iOS punya ada dalam link, nanti aku sediakan dalam description. Untuk hack money pun aku belum keluarkan lagi video tu. Tu simple je guys. Aku rasa aku dah upload dah tips dia. Cuma tutorial je aku tak buat lagi. Kalau korang nak cepat, korang boleh komen. Korang yang selalu support channel saya ni, thank you so much. Dari bawah sampai ke atas. Cara buat exhaust letup-letup pun aku ada buat tutorial je dekat YouTube juga, ada dalam link je. Korang boleh tengok sendiri. Okay guys, real dead nanti aku akan real dead belum keluar lah guys. Real dead tu cuma aku boleh cakap dia bulan 10 lah dia akan keluar tu nanti. Android pun boleh download, lepas tu dah boleh masuk multiplayer dah. Tak macam kami dulu kena tunggu lagi. Jauh ada terpelanting guys. Wui, tekstur kontrol kau tu bang, buka bang. Alah,
bahaya betul lah kau main ni bang. Lain kali tu tengok kiri kanan bang, walaupun aku yang salah bang. Bos pun dah habis tadi bang. Jadi agak ganas ni Godzilla. Sebagai orang kena langkah. Okay guys, kalau korang ada lagi pertanyaan, sila komen. Komen saya. Thank you guys for watching.